7 individu masih direman dan disiasat berhubung insiden serangan di Balai Polis Ulu Tiram Johor Bahru yang mengorbankan 2 anggota. Ketua Polis Johor, Komisioner M. Kumar berkata, siasatan masih giat dijalankan dan sebarang perkembangan baharu akan dimaklumkan. Pihaknya juga meminta masyarakat supaya memberi ruang kepada polis untuk menjalankan siasatan. Sabtu lalu, 7 individu direman selama 7 hari bagi membantu siasatan serangan di Balai Polis Ulu Tiram pada awal pagi Jumaat lalu. 7 individu terbabit termasuk 5 anggota keluarga suspek berusia lingkungan 19 hingga 62 tahun yang ditahan sejak Jumaat lalu susulan serbuan dilakukan di kediaman keluarga suspek awal selepas kejadian berlaku. Selain itu, turut direman 2 pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT yang hadir di Balai Polis sebelum kejadian juga dipercayai mempunyai kaitan dalam kes berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Dalam kejadian serangan pada 2.54 pagi Jumaat, 3 disahkan maut iaitu 2 anggota polis masing-masing berusia 22 dan 24 tahun serta suspek yang berusia 21 tahun, manakala seorang lagi anggota pasukan keselamatan turut cedera.